minta perlindungan daripada api neraka, perlindungan daripada siksa kubur, perlindungan daripada fitnah-fitnah, perlindungan daripada dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang keempat, hadis riwayat Imam Muslim juga. Apabila seseorang kamu telah bertasyahud akhir, baca tahiyat akhir, hendaklah dia berlindung diri kepada Allah daripada empat perkara, iaitu azab jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah al-Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil khubr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Doa ni memang selalu orang baca. Kalau kita tak ingat pun, lepas tahiyat akhir tu, cakap dalam hati, ya Allah, lindungilah aku daripada segala macam fitnah. Itulah yang paling mudah. Boleh hafal ni, hafal. Memang digalakkan oleh Nabi Muhammad. Lepas habis baca tahiyat akhir tu, baca ni. Hadis riwayat Muslim, kuat lah. Hadis yang kelima, bahawasanya Nabi selalu mengajar para sahabatnya doa berikut. Doa yang tadi itulah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bila kita renung-renung, masa depan kita ni rupanya jauh lagi. Sebagaimana yang pernah saya sebut lah, kita duk sangka masa depan kita hari tua, tu masa depan lah. Rupanya masa depan ni bermula daripada sakaratul maut, tu dah masa depan. Sebab kita nak lalui, kemudian disambung pula dengan alam kubur, alam barzah. Berapa ribu tahun ke dalam tu tak tahulah. Allah boleh panjangkan ikut suka hati dia, walaupun orang nampak sekejap. Kan ada orang dia petikai, untunglah orang yang mati, esok nak kiamat, hari ni dia mati. Sebab dia kena azab kubur sehari je. Rugi orang yang mati 1,000 tahun dulu. Tu dia 1,000 tahun. Sebenarnya di alam kubur ni Allah boleh buat. Satu saat pun kalau Allah nak panjangkan jadi 1,000 tahun boleh. 1,000 tahun pun kalau Allah nak panjangkan jadi 1 saat boleh. Macamlah kita nak melintas sirat. Ada orang zuk macam kilat. Ada orang jenuh 1,000 tahun tu duk melintas. Dia macam tu lah. Sama aja. Mati sekarang ke, mati dulu ke, kalau Allah kata nak kena seksa lama, lama juga seksa dia. Jadi masa depan ni macam-macam. Di padang mahsyar, masa depan juga. Apakah persediaan kita untuk menghadapi mahsyar ni? Lepas tu di timbangan, lepas tu di titian. Lepas tu nak masuk syurga ke, neraka ke? Macam di bahagian belakang tu, ada tazkirah Facebook 70. Saya tulisnya tahun 2013, bulan 9. Masa depan ada banyak jenis. Sekejap lagi pun masa depan. Esok pun masa depan. Minggu depan pun masa depan. Bulan depan, masa depan lah tu. Tahun depan, masa depan lah tu. 10 tahun lagi, masa depan juga. 100 tahun lagi, masa depan juga. Hari tua, itulah masa depan. Sakaratul maut, masa depan. Alam kubur, masa depan. Alam akhirat, masa depan juga. Syurga atau neraka, semuanya masa depan. Dan yang terakhir inilah yang sebenar-benar masa depan. Dalam banyak-banyak masa depan tadi, esok masa depan, lusa masa depan, tahun depan masa depan, hari tua masa depan, pada mahsyar masa depan. Dalam banyak-banyak masa depan, yang manakah yang sebenar-benar masa depan? Yang antara syurga dan neraka. Yang tu yang sebenar-benar masa depan. Mana? Syurga kan neraka? Kalau kita berjaya, hak lain ni berjaya, cantik, laju kan, tiba-tiba yang last kali tu neraka. Okay. Mungkin ada orang susah. Sakaratul maut pun nampak susah. Alam kubur pun kena azab. Dekat mahsyar pun lama. Tapi lah-lah masuk syurga. Dia lebih untung lagi. Apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita sediakan untuk masa depan. Masa depan yang banyak-banyak tadi tu, apa yang kita dah buat persediaan? Biasanya kalau tanya persediaan, duit lah. Apa persediaan untuk masa depan? Duit lah. Beli tanah ke, beli rumah ke, beli kenderaan ke, untuk anak isteri, untuk cucu semualah. Yang tu dah kita duk bayar. Setakat tu. Dia tak sampai melangkau ke alam barzah, ke alam akhirat tu. Sepatutnya bila sebut masa depan tu, langkau sampai.
sampai ke hujung sekali antara syurga dengan neraka. Sebenar-benar masa depan. Masa depan yang manakah yang kita patut buat persediaan sedemikian hebat itu? Masa depan yang mana yang kita lebih-lebihkan? Nampak gayanya kita duk lebihkan masa depan hak yang 40-50 tahun akan datang. Duk beli tanah, beli rumah. Bukan salah memang untuk Islam semua. Tapi nampak kita duk tumpu situ. Duk tumpu pada kerjaya, tanah, rumah, duit, simpanan, saham apa semua. Duk tumpu yang tu. Yang pasal mahsyar ni, apa dia persediaan nak buat? Tak tahu pun apa persediaan nak buat. Dekat alam kubur tadi, nak lepas alam kubur tu, apa persediaan nak buat? Tak tahu lah. Dia tak tahu. Yang dia duk fikir masa depan nak 40-50 tahun. Masa depan hak yang selama-lamanya tu, dia tak fikir mana lagi. Sebab dia beranggapan, nanti hari tua lah belajar. Nanti hari tua lebih baru nak belajar. Masa depan yang mana yang kita lebih-lebihkan? Dan untuk masa depan yang mana yang kita belum buat persediaan? Cukup makankah bekalan-bekalan yang kita sediakan untuk masa depan itu? Untuk 40-50 tahun lagi pun memang tak cukup dah rasa-rasanya nak buat persediaan. Apatah lagi persediaan untuk di alam kubur, alam akhirat, syurga neraka esok ni. Lagi sepatutnya banyak persediaan tu. Macam cerita Abang Muzar tu, kita naik kapal mendarat di sebuah pulau. Nahuda kata okey boleh berhenti sekejap nak ambil apa barang berhenti sekejap. Tapi jangan lama. Satu jam je ada. Lepas ni kita nak belayar dah. Nak pergi tempat, nak buka kampung yang betul-betul punya. Ni singgah je. Ada satu golongan, dia tahu dah masa satu jam. Dia turun-turun tu dia cari bekalan. Okay. Mana yang penting, mana yang tak penting sambil-sambil. Kalau sempat, sempatlah. Turun-turun tengok pemandangan cantik. Oh cantiknya pemandangan bukit. Sebelah bukit sana ada pemandangan lagi. Dia alah tengok depan dia dah lah. Dia tak mau layan. Maksud dia tak layan keduniaan. Jadi mereka ni nanti bila kapal dah bunyi, cukup satu jam bila naik atas. Atas kapal bekalan cukup. Sebab dia ambil yang penting-penting. Jenis yang paling teruk, jenis yang ketiga tu dia duk lalai. Duk lalai, seronok, duk layan dunia. Tiba-tiba cukup satu jam. Bekalan tak cukup. Sedangkan bekalan nak guna lama. Nak pergi alam akhirat lah tu maksud dia. Maksud dia kita sampai ke dunia ni berlabuh sekejap saja. Nak cari bekalan-bekalan. Tapi orang yang sibuk, dia tenggelam dalam duk cari bekalan keduniaan. Masa satu jam. Kalau kita, masa kita ikut umur kita lah. Ada orang 70 tahun. Ada orang 100 tahun lebih. Ada orang 14-15 tahun mati. Ada orang 40 tahun mati. Hadis yang ke-6 daripada Aisyah, isteri Nabi. Kata Aisyah, datang kepada aku seorang tua dari kalangan wanita-wanita tua kaum Yahudi di Madinah, lalu memberitahu kepada aku bahawa sesungguhnya ahli kubur itu akan disiksa dalam kubur mereka. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kuatlah hadis ni. Satu hari datang satu orang perempuan Yahudi, perempuan tua. Dia mai jumpa Aisyah. Dia kata, kamu tahu dah, orang dalam kubur tu ada yang kena siksa. Aisyah kebetulan dia tak belajar lagi ilmu tu. Jadi dia kata, betul kan? Betul kan? Ni cerita Israeliat kan ni? Orang Yahudi datang bagi cerita. Cerita Israeliat. Kata Aisyah lagi, aku pun mendustakannya. Tak ada lah. Takkanlah dalam kubur tu nak kena siksa. Kata Aisyah, aku tidak mahu mempercayai kata-katanya. Perempuan tua Yahudi itu pun kembali. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada aku. Maka aku bertanya baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang tua dari wanita-wanita Yahudi di Madinah ni telah datang kepada aku tadi, dan dia mendakwa bahawa ahli kubur itu disiksa dalam kubur mereka. Dia ceritalah pada suami dia. Jawab baginda, kata-katanya memang benar. Kata, memang betul. Sesungguhnya mereka disiksa dengan suatu siksaan yang didengar oleh semua binatang. Berkata Aisyah lagi, sesudah peristiwa itu, aku tiada mendapatinya di dalam mana-mana solat, melainkan dia berlindung diri daripada siksa kubur. Lepas peristiwa ni tadi, Nabi Muhammad kalau dia semayang, dia baca doa. Doa yang minta selamat daripada siksa kubur tu tadi.
Jadi pengajaran hadis ni, cerita Israiliyat bukan semua nak kena buang. Tengok orang Yahudi tadi, dia main cerita, tu Yahudi tu. Dia pula cerita kepada orang Islam, dia kata ada siksa kubur. Sedangkan isteri Nabi pun tak tahu. Lepas tu dia tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sahkan memang ada.